Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di my YouTube channel. Oke, kembali lagi di segmen editing video tutorial. Sesuai judulnya, di video kali ini gue bakal bahas cara membuat video quotes literasi 30 detik atau story WL literasi 30 detik. Oke, untuk contoh videonya seperti di awalan video tadi ya. Dan di sini kalian hanya memerlukan satu buah aplikasi editingnya, yaitu aplikasi KineMaster yang versi terbaru. Buat kalian yang mau unduh kalian bisa cek aja linknya lewat deskripsi, udah gua sediain linknya. Oke teman-teman, jangan lupa bantu support terus channel ini sampai 1000 subscriber dengan cara bantu like, subscribe, dan nyalakan juga tombol loncengnya supaya saya bertambah semangat lagi dalam upload videonya ya, karena kalau bukan dari kalian siapa lagi, dan kalau nggak sekarang kapan lagi teman-teman. Jadi sebelum nonton jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, tanpa menunggu lama lagi langsung aja kita masuk ke video editingnya. Oke teman-teman, langkah pertama akan buka aplikasi KineMaster, kode pilih tanda plus atau buat baru. Dan untuk aspek rasio kalian bisa fill yang 1:1, dan untuk mode tampilan foto kalian bisa ubah ke fill. Kode sama kalian bisa pilih berikutnya yang di pojok kanan atas. Oke, masukkan satu buah foto atau background yang mau kalian edit ya teman-teman. Kode klik tanda silang. Dan untuk backgroundnya kalian bisa perpanjang durasinya ke durasi 18 detik. Kode kalian bisa pergi ke awal, kode pilih audio, dan sama kalian bisa masukkan lagu atau backsoundnya teman-teman. Oke, di sini kita mulai perlebar thumbnailnya terlebih dahulu, dan kalian bisa beri tanda di ukuran 5 detik pas. Oke, boleh lebih asal jangan terlalu lebih, dan boleh kurang juga asalkan jangan terlalu kurang. Kode diklik tandanya kalian bisa pilih gambarnya, pilih ikon gunting, pilih bagi di flyhead. Kode masukkan transisi, pilih tanda plus ya teman-teman. Dan masukkan nama transisinya retrospeksi, pilih yang nomor 03. Dan durasinya akan ubah ke 0,5 detik. Kode klik tanda checklist. Dan kalau misalkan belum pas, kalian bisa paskan terlebih dahulu ke tandanya teman-teman. Oke, dan kalian bisa beri tanda lagi di ukuran 2.970. Oke teman-teman, kode kalian bisa klik tandanya, pilih gambarnya, pilih ikon gunting, kode pilih bagi di flyhead. Oke, klik gambar sebelumnya, pilih klip grafis, dan masukkan nama klip grafisnya, animasi masuk, bawaan aplikasi KineMaster, pilih yang nomor 33. Kode klik tanda checklist, dan klik gambar selanjutnya atau ya selanjutnya teman-teman yang tadi kita potong ya. Kode pilih klip grafis, dan masukkan nama klip grafisnya animasi keluar, pilih yang nomor 33. Kalau sama kalian bisa di fullkan aja sampai mentok. Kode klik tanda checklist. Kalau sama kalian bisa pilih gambar selanjutnya yang tadi kita masukkan transisi teman-teman, pilih penyesuaian. Dan untuk high clicknya kan ubah ke negatif 20. Oke, kode klik tanda checklist. Dan kalian bisa beri tanda di ukuran 5.990. Oke, seperti biasa buat videonya saya percepat, dan untuk tanda-tandanya saya sediakan di layar ya, yang at least warna putih atau warna hitam. Dan ini dia untuk tanda-tandanya. Oke teman-teman, kode kalian bisa pergi ke tanda yang pertama kali kita buat tadi. Oke, pilih gear, pilih penyuntingan, dan durasi fotonya akan ubah ke 0,1 detik. Kode klik tanda silang, pilih lapisan, pilih efek, dan sama kalian bisa masukkan nama efeknya pancaran cahaya. Yang belum punya kalian bisa download. Oke, kalian bisa fullkan ke layar. Kode pilih pengaturan, untuk kekuatannya kalian bisa turunkan ke 2. Kode pilih tik 3, pilih duplikat, dan sama kan bisa dipaskan lagi atau diduplikatkan ke tanda-tanda yang barusan kita buat teman-teman sampai tanda terakhir. Oke teman-teman, kode kan bisa beri tanda lagi di ukuran 5.730. Oke, seperti biasa buat videonya saya percepat, dan untuk tanda-tandanya saya sediakan di layar ya, yang ada tulisan warna putih kayak tadi sama.
Dan untuk videonya saya percepat lagi supaya lebih memperefektifkan waktu. Dan ini dia untuk tanda-tandanya. Oke, kode akan bisa pergi ke tanda yang pertama kali kita buat tadi atau yang awal. Pilih lapisan, pilih media, dan sama kan bisa masukkan gambar warna hitam, teman-teman. Oke, fullkan ke layar. Pilih tik 3, pilih duplikat, dan dipaskan lagi dan atau diduplikatkan lagi ke tanda yang barusan kita buat sampai yang terakhir. Oke, jangan lupa dirapikan lagi, teman-teman, dan dipaskan ke tandanya. Supaya nantinya pas dengan beat musiknya, karena kerapian itu nomor satu. Oke, teman-teman, kode akan bisa pergi atau beri tanda di ukuran 6.230. Oke, seperti biasa videonya saya percepat lagi, dan ini dia untuk tanda-tandanya. Oke, teman-teman, kode akan bisa pergi ke tanda yang pertama kali kita buat tadi. Kode klik tandanya. Pilih lapisan, pilih efek. Dan sama kan bisa masukkan nama efeknya, inversi warna. Kode sama kan bisa difullkan aja, teman-teman. Pilih pengaturan. Untuk invertnya kan turunkan ke 0 semua ya. Dan untuk modenya kan naikkan ke 3. Kode pilih tik 3 lagi, pilih duplikat, dan dipaskan lagi ke tanda-tanda yang barusan kita buat. Oke, videonya saya percepat lagi, teman-teman. Oke, teman-teman, kode kalian bisa pergi lagi ke ukuran 7.30. Oke, videonya saya percepat lagi, teman-teman, dan ini dia untuk tanda-tandanya. Oke, teman-teman, kode kalian bisa pergi ke tanda yang pertama kali kita buat tadi. Pilih lapisan, pilih efek, dan samakan bisa masukkan nama efeknya, tabrakan digital. Tabrakan digital. Oke, samakan bisa difullkan aja, teman-teman. Pilih pengaturan. Untuk aktifkan gerakannya 1, dan untuk kekuatannya akan turunkan ke 70. Kode pilih tik 3 lagi, dan duplikatkan lagi ke tanda-tanda yang barusan kita buat, teman-teman. Oke, buat kalian jangan lupa dirapikan kembali kalau misalkan sudah selesai. Atau dicek kembali, takutnya masih ada yang salah atau masih ada yang belum pas. Oke, kode akan bisa pergi ke ukuran 5 detik pas. Kode pilih gear, pilih penyuntingan, dan durasi fotonya akan naikkan ke 15 detik pas. Kode klik tanda silang. Pilih lapisan, pilih media, dan samakan bisa masukkan mentahan partikel saljunya. Oke, fullkan ke layar. Pilih animasi masuk, pilih yang memudar, durasinya 1 detik. Animasi keluarnya, pilih yang memudar, durasinya 1 detik. Pilih menu menyampur. Dan semakan bisa pilih yang layar. Kode klik tanda checklist. Pilih lapisan lagi, pilih teks. Dan semakan bisa masukkan kata-katanya atau teksnya, teman-teman. Oke, semakan bisa pilih menu AA. Pilih yang sans serif. Dan masukkan nama fontnya Vopins Italic. Kode klik tanda silang. Pilih ini masih masuk. Pilih yang scale ke atas. Durasinya 1 detik. Dan animasi keluarnya pilih yang scale ke bawah. Durasinya 1 detik juga, teman-teman. Oke, jangan lupa dirapikan sama kalian.
Oke, kalau udah selesai kalian bisa pilih lapisan lagi, pilih media, dan sama kalian bisa masukkan mentahan logo atau watermark kalian atau nama sosmed kalian teman-teman. Contohnya saya seperti ini. Oke, teman-teman, di sini sama kalian bisa dirapikan terlebih dahulu kalau misalkan lapisan yang terlalu panjang atau terlalu pendek. Sama kalian bisa dipaskan ke backgroundnya. Oke, kalau sudah selesai kita coba play dulu video dari awal. Dan ini dia untuk hasil videonya. Oke, teman-teman, itu dia tadi kurang lebih contoh video tutorial dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan buat kalian juga semoga berhasil. Sebelum video ini berakhir, jangan lupa tinggalkan jejak berupa komentar, saran, dan kritikan. Oke, teman-teman, saya di sini Nabil Bari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.